Macam yang pun tengok kiri kanan ni, ni kawasan kampung. Kita turun jambatan tadi melalui jalan ni dulu sebelum kita keluar ke jalan besar. Pokok durian banyak kiri kanan. Itulah kalau hangpa nak tahu, Pulau Kangsar ni pun terkenal agak dengan durian dia. Selain daripada Bukit Gantang, Batu Kurau, Pulau Kangsar pun boleh tahan. Okey. Itu saja ulasan aku untuk untuk jalan ni. Tapi memang nampak tenang ah. Sangat best lah jalan ni. Okey, kita dah jalan besar untuk ke Geri. Jalan ni yang selalu lalu nak balik Kelantan. So kita terus ke Geri. Ni boleh lagi. Baik. Allah. Pengalaman dulu eh. Pengalaman dulu apa Geri lah. Dah sampai Geri. Penat. Ni tempat Hansa dah singgah. Lapak. Oh dia pun ni lapak lah. Ni muka lapak ni. Nasib baik buka. Nasib baik buka kalau tak buka tadi. Pisang kak ni. Kalau tak buka kami salah gahang. Kami nak makan sahat. Sorry geng. Kami makan tadi. Aku nak target bikin letak kamu. Nak ambil footage lah. Semua dah settle lah. Apa pun tak ada lah. Semua dah. Gulok tadi. Sebab ni dengan lalanya. Lepas ni kita akan ke masjid untuk sembahyang. Lepas tu heading balik kita akan singgah ke latar ke kampung. Lepas nak enam kaki kat sana. So geng kita dah sembahyang. Sembahyang apa tadi kita? Jamak. 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 Kita lah ni nak patah balik. Kena tak payah. Mungkin letak ke kebu ataupun sungai yang tinggi. Mana-mana yang hampa tengok sekejap sampai lah. Situlah tempat dah. Saya janji ya. Ni. Ngantuk ni, ngantuk. Timing, timing. Jom, jom. Ngantuk ni. Kita sambung ride. So kita dah sampai di latar Kekabu di sini Lenggong. Lenggong. Lenggong kan? Lenggong. Lenggong ah. Lenggong. Tu tempat dah. Lawa gila. Boleh lah celuk-celuk kaki kalau nak advance lagi kena naik atas sana. Kami dah malas dah. Tak larat dah. Kalau boleh ni motor ni nak park kat situ. Tapi tak boleh. Okey. Terjun, terjun. Masa untuk menunjukkan badan setelah panas. Setelah berpanasan. Beberapa jam tu ni cari sangkakan hujan rupanya panas. Tak ada siapa suruh ride pun. Cari sendiri. Cari sendiri. Tak ada masalah. Ha. Kita mencari. Cari. Sanggup oh. Kita nak terjun, nak terjun. Jadi kita minta Allah Mije cedok orang sikit supaya air ni. Timing aku ngantuk. Ngantuk. Aduh, tapi betul cakap hang. Time-time ni aduh. Tapi bukan hari ride ah. Jom kita turun. Lah ni, depa kan ada suruh naik atas. Oi, aku nak sembah ni. Kamera privacy tolong jaga. Belum lagi. Privacy tolong jaga. 18 eh mana boleh. Seorang suruh naik atas, lagi 3 4 orang malu-malu kan. Siapa nak start dulu? Opok dah tolong ah. Ha? Kita mesra kanak-kanak. Okey, mesra kanak-kanak. Ya aku dia standby nak ambil gambar ni. Kena terjun ni. Ustaz dah tengah kira step dah. Naik lagi ya? Atas tu. Habis situ. Nak bawa anak sat jam ambil gambar. Dah dia okey dia ni apa hal pukul 5 cau. Lah ni dekat pukul 4 ah. Ada masalah lagi kamu tak mandi. Ha nampak dah siapa ambil gambar. Jom kita. Nak
Naik lagi? Oh, kalau aku tak kena okey lah, kalau aku lah. Okey dah ni, okey dah. Okey dah ni. Okay ni. Dia cantik aku dah ni. Aku tak kena berenang pun. Aku malah masuk tadi, dan dah ada satu tempat lah. Ah, so kita tak payah masuk lah. Kita ubah tempat. Kita mai ke kawasan yang lebih mencabar. Katanya kalau kat tempat tadi malu dengan budak-budak kan. So kita kena-kena mai tempat ni lah. Sana ada macam kolam sikit. Lebih adventure. So kami dah terjun, dah mandi-mandi apa semua. Dah slow-slow nak balik lah. Am tak turun, baju tak bawa. Baju ada malam. So kita akan bergerak balik ke Lalu Kuala Kangsar tu kan? Lalu Kuala Kangsar tu. Lalu Kuala Kangsar tu. Okay, jom kita. So kita macam mana plan lepas ni? Ke Kuala. Kena cakap tiaw. Kena cakap tiaw? Cakap tiaw kat mana? Dekat Kuala Kangsar. Dekat Warisan Tohe. Tu dia aku tak tahu. Kita ikut je lah. So direct pergi Kuala? Kita direct pergi Kuala. Kita tadi kena cakap tiaw. Okay. Tadi straight tadi. Kita bersama joki. Joki Kuala. Ini adalah joki Kuala. Jangan slow sangat kan ngantuk. Apa dia tadi? Tak jadi ya. Jadi apa? Cancel lah. Cancel? Okay, bye. Jom, Kuala. Okay, geng. Kita dah selesai dah di Lata Kekabu. Mandi biasa-biasa je. Tak ada lah ekstrim sangat. Sekadar menyejukkan badan. Sekarang ni direct ke Kuala Kangsar. Dia kata nak makan cakotiau warisan tadi. Okay. Jom, kita jumpa di Kuala Kangsar. Sekarang ni kita menghampiri pekan Kuala Kangsar. Ni view selepas keluar highway, ni view dia. Ronda petang-petang macam ni, syok juga kalau ride kan. Kalau tengah-tengah panas macam tadi tu kena tahan je lah. Di kawasan Bukit Candan, Kuala Kangsar. Rasanya di kawasan istana tak salah. Apa kenal kereta kuning depan tu, kereta apa? Siapa peminat kereta mesti dia tahu punya. Apa nampak kereta kuning tu? Yang lebih dekat sikit. Ini dia the legend Alteza. Geng, tempat tadi tutup lah. Laksa Warisan tu tutup. So abang kata kita pergi satu lagi. Chow katanya, Chow. Laksa Chow. Macam tu lekut sebut dah. Uyo. Ni apa? Datang ni roti. Roti John. John ayam. Dia pening ah. Ada dua ni. Okey, kami dah sampai kat kedai ni. Waiter dia pening sikit sebab bukan dia ambil order tadi. Ni manusia yang lapar. Tengah hari dia tak makan kot. Okey, ni pun cakotiau. Ni kotiau goreng udang. Ni kotiau goreng. Cuba makan. Campur. Ni kotiau goreng udang saja. Ni aku cakotiau. So bye nak makan.